membahas yaitu di bulan mulud. Artinya di bulan mulud ada perayaan ataupun ada yang diritualkan. Artinya untuk kebiasaan ataupun juga yaitu mengadakan ngabumbang. Kita dengan tema ngabumbang malam ini. Ngabumbang yaitu artinya ngahiji, arti bahasa Sunda. Dalam bahasa Indonesia artinya menyatukan. Dan bumbang artinya membuang, ngebuang, yaitu membuang dengan apa yang jelek, sifat ataupun perbuatan jelek yang telah kita lakukan. Di bulan mulud ini, 14 mulud di bulan purnama, masyarakat Sunda pasti semuanya akan merayakan ngabumbang. Di tengah malam hari akan mandi suci untuk membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak baik dan membuang kotoran-kotoran yang ada aura negatif-negatif di badan itu dibuang dan menjadikan putih bersih kembali. Dan kedua juga dengan ngabumbang di bulan purnama 14 mulud juga setiap masyarakat Sunda yang memiliki mempunyai pusaka-pusaka dari turun-temurun leluhurnya yaitu membersihkan atau memandikan pusaka-pusaka tersebut. Dan supaya power tingkatan tingginya itu meningkat dan aktifnya juga bagus, energinya juga bertambah, yaitu pusaka-pusaka itu biasanya dikeluarkan dan dimandikan, dibersihkan dan juga nanti disucikan kembali, yaitu aktif seperti biasa dan powernya juga lebih luar biasa. Ngabumbang yang biasa dikerjakan ataupun dirayakan di berbagai-bagai daerah yaitu dengan perayaan-perayaan halnya yaitu berbeda. Ada yang memang mengadakan seperti doa bersama jemaah ya ataupun pengajian ataupun juga dengan kespiritualannya itu juga ada yang meningkatkan kespiritualan dan ada juga yang sepertinya pergi ke tempat-tempat yang memang apa ya keramat itu leluhur ya di sini yang memang juga ada yang merayakannya itu di rumah saja yaitu dengan doa dan mandi di tengah malam dan juga mencuci memandikan pusaka ada juga merayakannya sebagian lain itu di tempat-tempat titik-titik lokasi yang memang ada apa ya ada energi yang memang positif. Jadi semua negatif dijadikan semuanya positif. Dan mitos dari ngabumbang ini adalah memang semuanya sangat luar biasa di ngabumbang mulud 14 mulud ini. Ada banyak hal permohonan doa dengan baik-baik positif yaitu katanya diijabah. Jadi kita akan meminta baik-baik dan memohon dengan sesuatu juga yang baik-baik dan membuang dengan hajat yang jelek-jelek dan membuang dengan apes sial yang ada di badan itu dibersihkan kembali dengan ngabumbang. Ya, untuk sahabat Melati, mungkin di antara kalian semua ada yang memang melaksanakan 14 mulud di bulan purnama terang benderang. Ada juga yang pergi-pergi ke tempat ziarah-ziarah, yaitu ke tempat-tempat orang-orang suci, yaitu seperti para wali, para aulia, para guru ya di sini
dengan menghadiahi doa ataupun juga dengan kita munajat doa langsung, istilahnya kita menginginkan sesuatu, apa sih yang ingin diijabah di malam purnama ini 14 mulut ngabumbang. Ngabumbang artinya memang juga tidak ngeblank, tidak tidur ya untuk satu malam ngabumbang, yaitu dengan diisi doa-doa yang isinya memang hajat-hajat yang terbaik, permohonan-permohonan yang baik. Semoga semuanya sahabat Melati, dengan adanya ngabumbang ini mungkin juga membawa positif untuk semuanya, dan doanya semuanya biar diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin dengan yang belum memiliki, mempunyai jodoh, semoga cepat mendapatkan jodoh, ataupun belum yang mendapatkan kerjaan, yaitu semoga dapat kerjaan, ataupun dengan suatu masalah memang ada kehidupan itu rumit sekali, juga mungkin semoga terselesaikan dengan baik. Dan dari hikmah ngabumbang, hikmah dari 14 mulut ini, semoga semuanya mendapatkan yang terbaik. Sehat, selamat, mulus, rahayu dalam kehidupan. Di sini semoga doanya diijabah. Yuk kita untuk ngabumbang sama-sama, dan kita juga untuk berdoa sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dengan hajat kita dan juga mengijabah dengan doa-doa permohonan kita. Semuanya sukses, rahayu, dan selamat di sini untuk dalam menata meniti kehidupan. Untuk sahabat Melati dimanapun saja berada, kali ini kita hanya sedikit untuk membahas ngabumbang. Dan nanti pun juga akan ada pembersihan atau memandikan, membersihkan dari pusaka-pusaka, yaitu di malam 14 mulut di bulan purnama dalam keadaan terang benderang. Disitulah ada keajaiban yang memang sangat luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Salam rahayu, salam sejahtera, sampurasun. Salam mistis.